Iya, Pak. Gengene cara siswa SMP Siji Kudus saka mriyahno Dina Guru Nasional sing tiba saben tanggal 20 November. Gunakna alat tulis kabeh gambar guru ning kertas ukurane A3. Lukisan guru bakal diserahno siswa ning kabeh guru dadi bentuk kado lan apresiasi saka perjuangan dadi pahlawan pendidikan. Meski ngaku kangelan gawe sketsa mirip guru, nanging kabeh siswa tetap seneng lan antusias iso ngwene kenang-kenangan kanggo gurune. Hasan, wakasiswa SMP Siji Kudus ngomong, kegiatan gambar guru iki, sakliyane bentuk mengeti dino guru, uga diharapno iso macu potensi siswa, saka ngasah kemampuan ngelukis. Nah, kesulitannya apa deh ini gambarnya? Kesulitannya, mungkin gak ada sih, tapi cuma saat menggambar mata dengan kacamata itu saja yang agak sulit. Ini nanti dikasihkan ke wali kelas? Iya. Biar apa? Buat kado. Buat peringatan hari guru. Kan persembahan yang terbaik berupa karya asli dari anak-anak kepada wali kelas tercinta. Nah, di samping juga untuk memacu kreativitas mereka. Biar mereka pernah mencoba berbagai macam cabang seni rupa gitu. Kali ini kita coba menggambar wajah wali kelas. Ning SMP Siji Kudus uga nggelar lomba keterampilan masak. Kabeh kegiatan sing digelar tetap nerapno protokol kesehatan. Ketua PGRI Kudus Ahadi nambahno, kegiatan mengeti dino guru diserahno ning kabeh ranting sekolah karo syarat kudu tetap matuhi prokes. Perayaan dan peringatan HUT PGRI kali ini diisi diserahkan kepada cabangnya masing-masing, mulai dari 9 cabang, mulai dari cabang kota, Kaliwungu, dan semuanya. Nah, itu kita serahkan kegiatannya di cabangnya masing-masing. Ada yang melakukan aerobik, lomba-lomba di tingkat cabang, dan semuanya. Sukron Hamdani, Simpang 5 TV.